Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Kusuma Wardani dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah modul Nusantara, yakni kontribusi sosial dalam pengenalan permainan tradisional. Perlu kita ketahui bahwa permainan tradisional saat ini sudah tergerus dengan adanya teknologi yang terus berkembang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan salah satu permainan tradisional, yakni permainan bola bekel. Siapa yang tidak kenal dengan permainan bola bekel? Permainan bola bekel merupakan salah satu permainan tradisional yang berasal dari Jawa Timur, yang sering dimainkan oleh anak-anak sejak zaman penjajahan hingga sebelum masuknya era digital. Permainan bola bekel merupakan permainan tradisional yang mendapat pengaruh dari budaya Belanda, karena kata bekel sendiri berasal dari bahasa Belanda, bekelspel atau bekon. Permainan ini bisa dimainkan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Permainan bola bekel bisa dilakukan bergilir antar pemain. Gilirannya bisa ditentukan dengan sweep atau melakukan home timpah. Permainan ini dilakukan dengan melambungkan bola ke atas, kemudian menata biji bekel. Pada saat bola melambung ke atas, pemain harus segera mengambil biji bekel yang tersebar. Pemain akan kalah apabila saat bola menyentuh lantai, biji bekel belum habis terambil. Permainan tradisional bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana yang patut untuk dilestarikan. Itu tadi adalah salah satu contoh dari permainan tradisional. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.